Dan buatlah ramuan ini dengan direbus sampai airnya menjadi hijau. Ini rebuslah sampai matang. Dan biasanya kalau untuk gorah itu digunakan sampai airnya hijau dan menyisakan air sedikit. Kalau tadi kita menaruh atau menuangkan air 2 gelas atau 1 gelas, maka sisakan kalau dari 1 gelas itu menjadi setengah atau jadi 1/4 gelas. Tapi kalau mau dibuat untuk ramuan seperti obat-obatan, boleh cuma sampai agak hijau.
Tapi kalau lebih bagus lagi kalau sampai matang, sampai airnya layu, sampai daunnya layu, airnya berwarna hijau. Itu yang paling bagus, yang sampai warnanya hijau air daunnya mulai layu. Terbus sampai matang agar bakteri-bakteri yang ada di daun itu juga ikut terbunuh. Ini adalah lebih bagus daripada ditumbuk, karena kalau ditumbuk itu bakterinya banyak yang gak mati. Kalau sterilnya direbus aja, saya menyarankan untuk direbus, meskipun ada yang bilang ditumbuk itu juga gak apa-apa, itu juga bagus. Cuman kalau mau lebih aman lagi, kita merebusnya aja, tunggulah sampai warnanya sampai hijau. Kalau untuk ramuan jamu sampai begini juga gak apa-apa kalau mau untuk diminum. Dan biasanya saya kalau mau dibuat jamu itu dicampur dengan gula atau madu, tapi kalau lebih bagus itu pakai madu, campur madu. Ini sisanya kita rebus lagi. Kira-kira segini. Kalau sudah cukup, tinggal kita dinginkan sebentar sampai dingin. Biasanya saya menggunakan alat seperti ini. Ini biasa, dan ini adalah bekas vitamin anak-anak yang biasa dipakai untuk diberikan kepada anak-anak. Sengaja saya pakai ini biar gampang, biar gampang untuk dimasukkan ke hidung. Jadi masuknya juga gampang, tinggal dipijit, tinggal dipijit-pijit, nanti masuk ke atas.
alat selanjutnya saya menggunakan yang biasa dipakai untuk memberikan vitamin kepada anak-anak supaya gampang dimasuknya. Itu terus habis itu semua di WhatsApp grup, di Twitter, semuanya sangat buruk itu mengenai saya kan. Nah, jadi memang kan tadinya saya hanya batuk-batuk aja, kemudian kesehatan saya malah makin memburuk. Temanku yang psikolog itu tiba-tiba mengirimkan ini buku gambar sama chat poster. Saya nggak pernah melukis sampai gini penuh atau setengah. Biasanya untuk sebelah hidung saya masukkan nggak banyak-banyak segini. Boleh. Segini aja cukup. Segini cukup. Ini buat sebelah hidung atau untuk keduanya. Itu tergantung kebutuhan. Kalau masih kurang bisa tambah lagi. Ini saya pakai ini supaya gampang aja dimasukkan ke hidungnya sedikit-sedikit. Jadi kalau masukkan ke hidung tinggal kita tekan seperti ini. Kalau keluar 1, 2, 3, 4, 5, tinggal hitung aja sebelah, tinggal sebelah. Kalau ini di baratan lubang hidung, yang sebelahnya lagi tinggal masuk aja.